kembali ke pesantren karena saya masih ingin mencari ilmu untuk bekal nanti di akhirat dan menjalani kehidupan selanjutnya di masa depan. Dari santri Ibtida 1 dari Purwakarta mengantarkan anak saya ke pesantren Al Hasan kembali. Mudah-mudahan harapan orang tua anak saya dapat mengikuti pelajaran dan sekolah lagi, dikasih kesabaran dan ketabahan. Pesan untuk anak saya dan semua santri-santri yang ada di sini, semoga santri-santriah semuanya menjadi anak yang soleh-solehah, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat buat dirinya sendiri dan buat orang lain.